Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel Skol Organik Tutorial Lestari Alam. Penyemprotan biosaka dianjurkan sore hari saat suhu udara mulai dingin dan sebaiknya disertai angin santai atau angin sepoi-sepoi, bukan angin topan atau angin puting beliung. Oke, kenapa cara aplikasi yang dianjurkan seperti itu? Oke, kita akan coba menjawab. Semoga jawabannya tidak ngawur kayak orang kesurupan. Yang pertama, kenapa harus ada angin? Menurut video-video yang beredar di YouTube, angin akan membantu partikel air lebih jauh membawa biosaka. Asal jangan angin topan, nanti biosakanya akan sampai ke laut. Kenapa harus sore hari? Menurut video-video yang beredar di YouTube, sore hari adalah waktu di mana matahari sudah mulai menjauh dari bumi atau matahari akan meninggalkan siang menjadi malam. Segelap channel ini yang sepi dari penonton. Sehingga suhu udara mulai dingin, sehingga partikel air biosaka tidak menguap ke udara. Oke, sekarang channel Organik Tutorial Lestarikan Alam menjawab. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa poin sebelum masuk ke inti jawaban. Yang pertama, angin adalah udara yang bergerak atau berhembus dengan kecepatan tertentu. Sedang udara adalah campuran gas yang berada pada permukaan bumi. Jadi bisa dikatakan secara sederhana, angin adalah udara yang bergerak, sedangkan udara adalah angin yang menyelimuti bumi. Dalam dunia kimia dikenal H sebagai atom hidrogen dan O sebagai atom oksigen. Jadi H2O adalah satu molekul air yang mengandung satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Padahal kita tahu bahwa tekanan atmosfer, oksigen dan hidrogen berwujud gas. Tetapi ketika mereka bersatu dalam ikatan cinta, janji suci berubah wujudnya menjadi cair atau air H2O. Air juga akan mengikat senyawa yang ada di udara, tergantung udara yang berada di sekitaran Anda semua. Saya akan berikan contoh sekali lagi. Nano spray adalah alat konversi partikel air yang menjadi nano, yaitu suatu partikel yang lebih kecil dari atom. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Dengan ukuran partikel air, oksigen sangat kecil ini akan memudahkan masuknya oksigen kepada kulit-kulit lembut wanita. Sehingga kulit wajah akan menjadi lembab dan halus. Biasanya alat ini tidak asing bagi mereka yang melakukan pengobatan terapi atau ibu-ibu genit yang doyan berkulit mulus. Jadi saat air partikel biosaka terbawa angin, angin akan mengecilkan sebagian partikel air ke ukuran yang lebih kecil sehingga membentuk nano spray dan membasahi tanaman sehingga tanaman menjadi relaksasi dan tenang. Tanaman pun menjadi bahagia, bebas dari hutang. Oke, itulah jawaban channel ini. Semoga jawabannya tidak membuat kalian tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to
stay strong and fake a smile until I